Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi untuk sesi ini saya akan sambung semula kuliah saya berkaitan dengan topik elektrostatik dan saya akan cuba habiskanlah dalam tempoh untuk rakaman ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita recall dulu apa yang telah kita pelajari dalam kuliah kita 6 minggu yang lepas. Jadi, mula-mula kita telah cover tentang topik vector analysis. Kemudian kita masuk sedikit tentang konsep gradient, divergence, curl dan Laplacian. Dan macam mana cara kita nak apply dia untuk satu-satu persamaan. Kita juga dah cover tentang sistem transformasi koordinat. Di mana kita ada koordinat Cartesian, cylindrical dengan spherical. Jadi, hari ini saya nak habiskan topik elektrostatik. Hari itu kita stop sampai elektrik skala potensial. Jadi saya nak mulakan dengan topik conduction current. Tapi sebelum tu, mari kita recall dulu apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi untuk topik elektrostatik, kita ada dua pemboleh ubah ataupun dua variable asas, iaitu yang pertama adalah D. So kita ada D di mana D adalah sama dengan ketumpatan flux elektrik. Okay, di mana dia diberi unit dia adalah coulomb per meter persegi. Kemudian kita ada satu lagi iaitu E. E ni adalah kekuatan medan elektrik. Dan unit dia diberi sebagai volt per meter. Dan D dan E ni dihubungkan oleh persamaan D sama dengan epsilon naught epsilon R E. Okey. Di mana epsilon naught ni diberi sebagai satu nilai pemalar, iaitu nilai dia diberi sebagai 8.854 kali 10 kuasa negatif 12. Manakala epsilon R ni pula adalah relatif permittivity, dia bergantung kepada bahan. Okay, ini dua persamaan yang asas. Kemudian kita pergi kepada konsep Coulomb's law. Coulomb's law ni adalah apabila kita nak mendapatkan apakah dia kekuatan medan elektrik apabila terdapat taburan cas. Jadi dia ada empat jenis taburan cas, iaitu taburan cas titik, satu cas, taburan cas garis, cas tu berada pada satu garis, yang ketiga dia berada pada satu permukaan, dan yang keempat dia berada dalam satu isi padu. Tetapi contoh yang kita ambil dalam kuliah kita yang lepas, saya fokuskan kepada cas titik. Okay, jadi untuk cas titik, boleh rujuk persamaan yang dia, macam mana cara nak derive tu, kita ada buat exercise. Dan juga kita boleh gunakan persamaan itu untuk dapatkan daya. Jadi yang saya nak tulis dekat sini, hubungan antara kekuatan medan elektrik dan daya, di mana kita ada E. Kita ada E. Saya rasa saya patut standardkan, saya pakai cap, saya betulkan sikit kat sini. Jadi kita pakai topi. Jadi sebenarnya topi atau anak panah sama, okay. Jadi E sama dengan daya F bahagi Q. Okey, seterusnya
kita pergi kepada Gauss's Law. Jadi Gauss's Law ni adalah satu lagi alternatif untuk kita dapatkan taburan cas dalam satu-satu isi padu ataupun bagi satu permukaan. Jadi untuk Gauss's Law, dia bagi persamaan ini. Kita boleh tulis dia sebagai del dot D. Del dot D, ni D. Sama dengan rho V. Jadi D ni adalah nilai yang ke atas ni tadi, ketumpatan flux elektrik, manakala rho V ni adalah ketumpatan cas dalam satu isi padu. Okay, rho tu ketumpatan, V tu volume lah. Jadi kita nak wakilkan dia, kalau besar nilai dia maknanya lebih banyak cas yang berada di dalam satu isi padu tersebut. Okay. Satu lagi bentuk persamaan untuk Gauss's Law adalah persamaan untuk dapatkan cas di mana kita ada jumlah cas adalah sama dengan kamiran tertutup bagi ketumpatan flux elektrik yang merentasi satu-satu permukaan. Okay. So, yang bila ni adalah close integral. So, S ni adalah surface. So, close surface integral. Jadi, kita kena buat kamiran permukaan lah. Okay, daripada persamaan, daripada divergence theorem, daripada divergence theorem, kita boleh dapatkan persamaan yang menghubungkan antara Q ni sama dengan kamiran tertutup D.ds. Ianya adalah sama dengan kamiran isi padu divergence bagi ketumpatan flux elektrik tersebut. Jadi untuk latihan divergence theorem ni, insyaAllah saya akan cover dalam sesi tutorial. Okey, seterusnya. Ini adalah Gauss's Law. Kemudian kita pergi kepada beza upaya elektrik ataupun elektrik skala potensial. Di mana kita ada dua persamaan ataupun tiga persamaan penting yang kita kena tahu. Okay, persamaan yang pertama adalah voltage adalah sama dengan negatif kamiran vektor E dikamirkan terhadap panjang. Jarak dia tu. Okay, kita tulis dia V sama dengan negatif E dot DL. Kita boleh tulis pula dalam sebutan E. Okay, di mana E adalah sama dengan E, vektor adalah sama dengan negatif del V. Okay. So del V ni kalau ingat balik, dia sebenarnya adalah dipanggil sebagai gradient. Okay. Lepas tu, persamaan ketiga yang perlu diketahui adalah persamaan ini. Kita kena tahu bahawa sekiranya satu-satu cas tu dia bermula dan berakhir di titik yang sama, maka dia membentuk satu kitar lengkap lah. Kalau dia bermula dan berakhir di titik yang sama, maka dia tidak ada voltan, dia tak ada beza upaya. Kamiran tertutup dia kita akan dapat sama dengan kosong. Jadi daripada situ kita boleh derive satu persamaan di mana kita akan dapat del cross E sama dengan kosong. Jadi inilah yang kita telah pelajari secara ringkas, apa yang kita telah pelajari dalam kelas kita pada 6 minggu yang lepas. Ini rumus-rumus asas dia. Okay, sekarang kita nak
tambahkan lagi pengetahuan tersebut di mana kita nak pergi kepada konsep ketumpatan arus. Okey, ketumpatan arus diberi seperti dalam slide ni, di mana kita ada J sama dengan sigma E. Okey, sekejap. Jadi J sama dengan sigma E, J ni adalah ketumpatan arus, di mana unit ni diberi sebagai ampere per meter persegi. Sigma ni adalah conductivity ataupun keboleh aliran. Jadi dia bergantung kepada bahan. Bahan yang mempunyai sifat konduktor, maka nilai sigma dia akan tinggi. Bahan yang bersifat penebat ataupun insulator, nilai dia akan sangat kecil. Manakala bahan yang bersifat semiconductor, dia akan nilai dia pertengahan lah antara dua ekstrim tu. Manakala E ni tadi adalah kekuatan medan elektrik. Jadi kalau korang semua tengok, kita memang bermain-main dengan hubungan antara pemboleh-pemboleh ubah tu. Kita tengok hubungan antara D dengan E, antara E dengan F, antara E dengan J dan seterusnya. Jadi sebenarnya bila kita dapat satu nilai, katakan kita dah dapat kekuatan medan elektrik dia, kita boleh guna untuk kira apa dia ketumpatan flux dia, apa dia ketumpatan arus dia, apa dia punya daya dan seterusnya. Okay, so dia semuanya ada hubung kait. Baik, jadi kita boleh tengok dekat jadual ni. Jadual, ni contoh jadual nilai konduktiviti bagi bahan-bahan tertentu. Jadi kita tengok untuk konduktor, bahan dia adalah mempunyai nilai sigma yang tinggi. Ini 6.62 juta Siemens per meter. Ataupun 6.2 kali 10.07 untuk silver. Manakala untuk gold 4.1 kali 10.07. Ini adalah antara ciri kenapa bahan ni digunakan sebagai konduktor. Sebab dia merupakan konduktor yang bagus. Ya, cuma kita lebih kerap jumpa copper berbanding dengan silver. Walaupun silver ni dia kualiti conductivity dia lebih bagus, tapi dia senang karat berbanding dengan copper. Jadi sebab itu kita kabel kita banyak guna copper. Okey, kemudian kalau kita tengok nilai insulator, bahan yang bersifat penebat pula macam kaca, mika, parafin, nilai dia adalah sangat kecil. 10 kuasa negatif 12 ni maksudnya 0.0, ada 12 kosong. Dalam nombor tu baru satu nilai dia. 0.0012 kali 1. 11 kali lah. 0.0 tu ada 11 kali 1. Maksudnya gitu kecil nilai dia. Okey, jadi bagi bahan yang bersifat perfect dielectric, sigma dia sama dengan kosong. Kalau dia penebat yang sempurna, kita akan dapati sigma dia kosong. Dia tak membenarkan langsung arus mengalir. Manakala bahan yang bersifat perfect conductor, sigma dia sama dengan infinite, dia tak ada halangan langsung arus tu boleh mengalir. Okey. Jadi daripada sini kita nampak kalau J ni dia sama dengan ampere per meter persegi, dia ketumpatan arus. Jadi boleh tak daripada J kita dapatkan arus dia, I? Macam mana kita nak tukar daripada ampere per meter persegi ni kepada ampere? Jadi untuk tu kita derive, kita pergi balik pada whiteboard kita tadi. Okey, saya conteng dekat tempat yang sama. Okey. Jadi saya tulis semula J ni adalah satu vektor sama dengan sigma E. E juga satu vektor. Okey. Dan unit dia adalah ampere per meter square. Ini adalah ketumpatan arus. Okey. Ini adalah tadi conductivity. Dan ini adalah kekuatan medan elektrik.
Okey. Jadi unit dia diberi sebagai ampere per meter persegi. Jadi macam mana kita nak dapatkan arus daripada sini? Hubungan antara arus dan ketumpatan arus adalah apabila kita kamilkan terhadap permukaan di mana cas tu merentasi. Permukaan di mana cas tu bergeraklah merentasi dia. Okey. Jadi kita tahu arus unit dia adalah ampere. Manakala J ni unit dia adalah ampere per meter persegi. Bila kita buat kamiran terhadap luas terhadap satu permukaan, kamiran permukaan, maka kita akan dapat permukaan meter persegi. Jadi daripada situ kita boleh cancelkan untuk dapat arus. Jadi ini adalah persamaan yang menghubungkan antara arus dan ketumpatan arus. Okey. Kita pergi balik pada slide. Okey, yang ni technical sikit. Macam mana cara dia terbitkan ataupun dia derive nilai sigma tu. Agak complicated dan saya tak ada intention nak go into detail tentang macam mana dia derive. Tapi inilah persamaan dia, dia gunakan. Jadi dia melibatkan ketumpatan cas untuk elektron, ketumpatan cas untuk lohong, tempat elektron tu bergerak, melompat, mobility elektron, mobility lohong dan juga bilangan elektron bagi setiap unit isi padu. Bilangan elektron dan bilangan lohong. So persamaan dia, ini persamaan dia, tak perlu hafal. Okay, kita tak pergi detail. Okay, kalau untuk penebat sempurna, perfect dielectric, maka kita akan dapati J dia sama dengan kosong. Okay, sebab sigma sama dengan kosong. Manakala kalau bahan yang bersifat konduktor yang sempurna, maka kita akan dapati sigma dia sama dengan infinite. Jadi kalau sigma ni sama dengan infinite, maka E dia sama dengan kosong. Sebab kalau sigma ni infinite, J bahagi dengan infinite, so kita akan dapat kosong lah. Satu nilai kita bagi dengan nilai yang, nilai yang sangat besar, kita akan dapat nilai yang menghampiri kosong. Okey. Kalau kita tengok contoh, dia bagi satu copper wire 2 mm, conductivity dia 5.8 × 10⁷, okey untuk copper. Kemudian dia bagi electron mobility dia dengan nilai ini dan dia bagi medan elektrik dia 20 mV per meter. Okey, di sini kena hati-hati sedikit ya. Kerana M di sini adalah mili, iaitu 1 × 10⁻³. Manakala M dekat belakang ni adalah meter. Jadi dia sebenarnya bukan benda yang sama. Kita kena hati-hati sedikit. Okey. So dia suruh cari mula-mula volume charge density, kemudian current density. Current density ni ketumpatan arus lah. Volume charge density ni ketumpatan cas dalam isi padu. Kemudian the current flowing in the wire, arus yang mengalir, electron drift velocity dan volume density. Jadi pada dasarnya kita nak apply persamaan yang kita dah jumpa tadilah. So untuk dapatkan yang pertama ni volume charge density, so kita guna persamaan ini, kita dapat nilai ini. Untuk dapatkan current density, kita gunakan J sama dengan sigma E, gantikan nilai sigma dan E untuk kita dapat nilai ini. Kemudian kita kira dia punya jumlah arus. Okey, so kita dapat I sama dengan JA. Jadi I sama dengan JA ni sebenarnya dia sama dengan I sama dengan kamiran J.DS. Okey, kalau saya patah balik tadi, samaan ini tadi, saya alihkan sedikit. Jadi persamaan ini tadi, okey, kamiran DS, kamiran DS adalah sama dengan area, sama dengan A.
Jadi kalau kita dah tahu area dia, kita dah tahu luas dia berapa, maka kita tak perlulah buat kamiran permukaan. Kita boleh terus guna persamaan I sama dengan J, A. Jadi katalah misalnya kita dapati ketumpatan arus tu dia merentasi satu segi empat sama. So segi empat sama kita dah tahu rumus dia panjang kali lebar. Jadi kita terus masuk dia panjang kali lebar dapat berapa meter persegi, darabkan dengan nilai J. Tapi kalau nilai dia tu bukannya bentuk pendarapan luas yang mudah, maka kita kena buat kameran lah. Okay, sebab itu kita tengok dalam slide tadi, dia tulis dalam bentuk I sama dengan JA. Yang ni. So dia kira luas ni je lah. Luas bulatan di mana dia merentasi wire tu tadi. Okey, sebab dia bagi dah diameter dia 2 mm kan. So dia ganti je nilai. Pi D kuasa 2/4 ni sama dengan pi R kuasa 2 lah, iaitu luas bagi satu bulatan. Okey, kemudian D dan E kita gantikan secara direct daripada persamaan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada rintangan ataupun resistance. Jadi rintangan ni konsep dia kita nak apply balik apa yang kita dah belajar tentang voltage dan tentang current. So kalau ingat balik saya terangkan tadi, voltage ataupun electric skala potential adalah beza upaya antara dua titik. Okay, dalam kes ni V1 dan V2. Jadi ini ada satu perintang. Kita letak, katakan kita letak meter kita, satu pada kedudukan ini, satu pada kedudukan dua ni. Jadi voltan antara ni yang kita ukur di sini, voltan yang merentasi perintang tu diberi oleh persamaan ini, negatif E.dl. Yang ni. Okay, untuk jarak L dia tu jarak daripada X1 ke X2 lah. So kita kamilkan daripada X2 ke X1. Oleh kerana E ni, kekuatan medan elektrik ni, kalau kita rujuk pada paksi ni, dia bergerak ke arah positif X, maka kita boleh gantikan dia dengan nilai EX, magnitude dia adalah magnitude EX pada arah X. Sebab arah dia positif. Okay. Begitu juga DL ni, DL ni adalah dia punya jarak panjang. So DL ni pun dia punya arah dia adalah positif X. So kita letak arah X DL. So X dot X dia akan dapat 1, maka kita akan dapat dia sama dengan EX L. Okay, L ni adalah panjang dia lah bila kita dah kamilkan daripada jarak ni. Okay, ini adalah persamaan untuk V. Kemudian yang kita baru belajar tadi, yang kita baru belajar tadi, I sama dengan kamiran J dot DS. Kita gantikan J tu sama dengan sigma E. Dan kita tahu kamiran dot DS ni sama dengan area A. Jadi kita akan dapat E ni masih pada arah X. So kita boleh gantikan sebagai sigma EX darab A. Jadi kalau perasan sekarang ni, kita dah tukarkan dia daripada kuantiti vektor. Untuk voltage ni dia memang skala kan. Daripada kuantiti vektor, kita dah tukar dia kepada kuantiti skala. Yang ini pun arus ni kuantiti skala. Jadi daripada kuantiti vektor ni kita dapat persamaan ini. Menggunakan persamaan hukum Ohm, kita, iaitu R sama dengan VI, V bahagi I, kita bahagikanlah nilai ni, V bahagi I ni. So kita bahagikan persamaan 4.68 dengan persamaan 4.69, maka kita akan dapati EX ni akan cancel out dan kita akan dapat resistance sama dengan L bahagi sigma A. Itu yang kita dapat sekarang ni. Jadi L ni adalah dia punya panjang, sigma ni adalah dia punya conductivity dan A ni adalah ruas keratan rentas bagi konduktor tersebut. So kita dah biasalah jumpa persamaan ni untuk dapatkan nilai resistance. Di mana kita tahu kalau semakin panjang satu-satu jarak yang perlu dilalui oleh charge tersebut, maka semakin tinggilah nilai rintangan dia. So kalau L makin tinggi, R pun makin tinggi. Sebaliknya untuk nilai sigma, kalau dia si konduktor yang bagus, maka dia akan membenarkan lebih banyak arus mengalir. Semakin tinggi nilai sigma, semakin kecillah nilai rintangan. Begitu juga untuk A, luas keratan rentas ni, apabila semakin besar luas keratan rentas ni, maknanya semakin banyak arus yang boleh mengalir.
Jadi rintangan pun akan menurun. Itu yang kita dapat persamaan ini dan kita buktikan secara matematik. Okay, ini adalah sekiranya kita ada konduktor yang sekata, terus kita boleh pakai persamaan ini. Tapi kita kena tahulah macam mana kita boleh terbitkan. Tetapi untuk sebarang bentuk konduktor, mungkin konduktor yang dia punya bentuk dia tak smooth macam ni, maka kita boleh gunakan persamaan ini untuk dapatkan berapakah nilai rintangan dia yang sebenar. Okay. Jadi kita dah dapat perkaitan antara kekuatan medan elektrik ni dengan voltan, dengan arus dan dengan rintangan. Baik. Ini contoh. Contoh ni adalah menggunakan dia panggil sebagai coaxial cable. Okay. Saya yakin ramai antara anda dah tahu dah tentang coaxial cable ni. Di mana dia adalah sejenis kabel, kita ada konduktor di bahagian dalam dan di bahagian luar dan dia dipisahkan oleh satu insulator di tengah-tengah. Dan biasanya coaxial kabel ni dia akan membawa arus pada arah yang bertentangan lah. Jadi kita tengok dekat sini misalnya, okay, dia ada satu beza upaya antara konduktor dalam dengan konduktor luar. Jadi kita akan dapati kalau arus di bahagian luar mengalir pada satu arah, bahagian dalam dia akan mengalir pada arah yang bertentangan. Okay, kita baca sedikit soalan dia. Jejari ready bagi conductor inner and outer conductor of a coaxial cable diberi sebagai A dan B. Okay, so jejari dia A dan B. Insulation material has conductivity sigma. Okay, bahan warna hijau ni dia ada nilai sigma. Obtain an expression for G prime. Kita nak dapatkan satu bentuk persamaan untuk conductance G prime. Okay, dia adalah conductance ni adalah inverse bagi resistance, 1 per R, G sama dengan 1 per R. Okay, per unit length of the insulation layer. Jadi kita boleh kira berdasarkan prinsip ini, kita tentukan I ni sebagai arus yang mengalir sepanjang jejari R, okay, pada arah keluar daripada ni. Kita assume dia bukan satu penebak yang sempurna lah, dia ada nilai conductivity dia. Okay, jadi dia punya luas permukaan dia yang perlu dikira adalah luas permukaan melengkung bagi silinder ni, bukan luas kerata rentas ni. Jadi luas permukaan melengkung ni diberi untuk satu silinder diberi sebagai 2 pi r darab l. Jadi kita gantikanlah dalam persamaan. Okay, kalau I sama dengan J darab A, maka J sama dengan I bahagi A. So kita dapat I bahagi 2 pi RL. Dan oleh kerana J sama dengan sigma E, kita gantikan sigma E kat sini. Kita bawa sigma ke bawah, maka kita dapat persamaan ini. I bahagi 2 pi sigma RL. Kemudian kita dapatkan beza upaya antara dua titik ni. Untuk bahagian luar dan bahagian dalam. Bahagian E dan bahagian B. Maka kita apply persamaan. B sama dengan negatif E.dl, gantikan nilai dan kita dapat dalam bentuk ln ini, persamaan 4.75. Jadi seterusnya kita just untuk dapatkan conductance, terbalikkan saja daripada resistance. So dia G sama dengan 1 bagi R, cuma kita kena darab dengan L sebab dia adalah per unit length. Dan kita dapatlah persamaan ini, 4.76. Okey. Seterusnya, Joule's law adalah hukum yang kita gunakan untuk mengira jumlah kuasa yang terdapat dalam satu-satu isi padu di mana kita ada kekuatan medan elektrik dan ketumpatan cas. So ini adalah rumus dia. So kalau power P sama dengan VI, itu kita biasa jumpa, maka dalam ni kita akan dapat P is equals to ataupun sama dengan kamiran isi padu dot product antara kekuatan medan elektrik dan ketumpatan cas. Okay, unit dia watt. So equivalent dengan dia, P sama dengan VI ataupun bila kita tukar tu, dia sama dengan P sama dengan I kuasa 2R. Okay, ni adalah untuk resistor. Okay, untuk coaxial cable, ini persamaan dia. Kita gunakan, kita boleh derive daripada yang tadi. Okay. Ini contoh aplikasi lah. Contoh aplikasi untuk sensor yang bersifat resistif. Banyak sensor-sensor ni yang terdapat dalam kereta kita. Okay, dan dia
Sensor ni dia banyak bergantung kepada jenis input yang akan menyebabkan nilai rintangan berubah. Dia ada contoh-contoh dia macam suhu, tekanan, kedudukan, jarak, pergerakan dan sebagainya. Kalau kita tengok contoh aplikasi ni, ini adalah piezo resistivity ataupun piezo resistance, di mana nilai rintangan dia akan berubah apabila bahan tu kita kenakan sama ada tekanan atau kita kenakan regangan, memampatan atau regangan. Bila kita kompres, bila kita mampatkan, rintangan dia akan berkurang. Bila kita tegangkan dia, maka rintangan dia akan bertambah. Dia berkait dengan panjang tu, dengan daya yang dikenakan. Jadi biasanya aplikasi piezo resistivity ni adalah untuk mengenal pasti bukan kegagalan, mechanical stress. Kalau berlaku stress pada bahan tu menyebabkan dia memanjang atau memendek. So kadang-kadang dia berlaku perubahan kecil kita tak perasan, tapi dia boleh menyebabkan kesan-kesan lain. So kita boleh gunakan konsep ni. Ada juga piezo resistor yang bersifat bergantung kepada tekanan atas bawah. Okay, misalnya apabila kita tolak dia ke atas macam ni, rintangan dia akan memanjang, akan bertambah kerana dia punya lengkung tu menjadi semakin memanjang. Ya, ada juga bentuk macam ni, biasanya kita guna ni dalam aplikasi strain gauge. Strain gauge ni pun sama juga konsep dia, bila bila metal wire ni bila dikenakan tegangan, dia akan memanjang, rintangan dia akan bertambah dan dia akan bagi indikator lah bila kita sambung pada kita punya circuit. Dan ini satu lagi contoh yang sangat biasa dijumpai, iaitu Wheatstone Bridge, di mana Wheatstone Bridge ni kita gunakan untuk menentukan nilai rintangan satu perintang yang kita tak ketahui nilai dia berdasarkan tiga perintang yang kita tahu. So, kita buat sambungan macam ni, kita bagi dia satu voltan dan kita boleh kira menggunakan persamaan ini. Okay, berdasarkan berapa beza upaya yang terdapat antara dua titik ni. So kita boleh kira. Baik. Seterusnya kita nak pergi kepada bahan bersifat penebat. Jadi bahan bersifat penebat ni adalah bahan di mana dia apabila dia dikenakan medan elektrik, antara elektron dan proton dia masih kekal dalam molekul ataupun dalam atom yang sama sebab dia kental. Kita boleh kata dia punya hubungan dia antara satu sama lain tu kuatlah. Bila dikenakan daya dia bertahan. Jadi, apa yang berlaku kalau untuk bahan bersifat konduktor, apabila dikenakan satu medan elektrik macam ni, dia akan terus berpisah. Maksudnya bahagian proton dia akan ikut arah medan elektrik itu, manakala elektron dia akan pergi arah berlawanan. Okay? Dan dia akan terpisah bagi satu konduktor. Tapi bagi satu insulator, dia akan bergerak menjauhi satu sama lain tapi masih berada dalam atom yang sama. Semakin kuat daya dikenakan, maka antara nukleus ni dan elektron ni dia akan semakin menjauhi antara satu sama lain. Jadi secara visual dia kita boleh nampak seolah-olah macam atom tu dia semakin memanjang. Ini bukanlah sebetulnya berlaku tak macam ni, tapi kita nak describe. Semakin kuat daya kekuatan medan elektrik dikenakan pada satu bahan yang bersifat penebat, maka kita akan dapati cas positif dengan negatif ataupun proton dengan elektron tu dia akan semakin menjauhi satu sama lain kerana sifat dia. Proton dia akan ikut arah medan, elektron dia akan menentang. Sehinggalah kalau bagi satu bahan tersebut, kekuatan medan elektrik itu mencapai tahap kegagalan, breakdown point. Ketika tu, cas positif tadi, proton tadi dengan elektron ni akan terpisah dan bahan penebat tu dah tak berfungsi lagi sebagai penebat. Okay, itu yang kita belajar tentang breakdown voltage dan kita akan cover juga sedikit breakdown voltage di sini nanti. Okay, jadi konsep dia. Sekarang ni untuk bahan bersifat penebat, kalau bahan bersifat konduktor kita ada D sama dengan epsilon E.
Kalau bahan bersifat penebat, kita ada tambah dekat sini, dia panggil P. P itu adalah polarization field ataupun electric flux density induced by E. Okay, dia menghasilkan pula, apabila ni, dia menghasilkan pula satu ketumpatan flux elektrik yang disebabkan oleh E. Di mana P ni diberi sebagai rumus ini. Okay, dia ada epsilon naught sama chi E. Ni simbol ni macam X ni, tapi dia sebenarnya sebutan dia chi, C-H-I. Di mana chi E ni adalah electric susceptibility of the material. Saya tak pasti terjemahan dia apa. Jadi kita boleh gantikan dalam persamaan ini. Okay, kita boleh gantikan. Kita dapat D sama dengan epsilon naught E tambah epsilon naught chi E. E. Kita boleh faktorkan epsilon naught. So kita dapatlah ini 1 tambah chi E ni. Dan ini adalah sama dengan epsilon R. Okay. Ini epsilon naught. So 1 tambah chi ini sebenarnya adalah sama dengan relative permittivity ataupun epsilon R. Baik. Ini adalah contoh electric breakdown lah yang saya cakap tadi. Jadi bagi bahan-bahan penebat, dia mempunyai nilai relative permittivity yang berbeza dan dia akan ada dielectric strength yang berbeza. Jadi sebagai contoh, kalau kita gunakan udara sebagai penebat pada kekuatan 3 megavolt per meter, maka udara tu takkan dapat berfungsi lagi sebagai penebat. Maksud dia, kalau katakan kita letak 2 plate dan kita energize kedua plate tu sehingga ketinggian sehingga nilai 3 megavolt. Kemudian katakan daripada satu jarak, katakan daripada 3 meter, kita kecilkan jarak dia. 3 pada 2 meter, pada 1 meter. Bila dia sampai 1 meter tu pada 3 megavolt, dia tak boleh berfungsi sebagai penebat lagi, arcing akan berlaku untuk udara ni. Kalau udara sebagai penebat. Ha, kalau petroleum oil, macam minyak digunakan sebagai penebat, maka kita dapat dia punya voltage dia sama dengan 12 megavolt. Ha, kalau bahan-bahan lain ni, tinggi, semakin tinggilah. Ha, kalau macam mica yang biasa kita, biasa kita gunakan sebagai penebat untuk talian penghantaran voltan tinggi, kita dapati dia punya dielectric strength dia 200 megavolt per meter. Sangat tinggilah. So kita padankan dia punya sifat penebat ni dengan aplikasi level voltage yang kita nak dia lindungi. Kita nak dia berfungsi sebagai penebat. Okey, seterusnya kita pergi pada boundary condition. Baik, untuk boundary condition ataupun syarat sempadan, analogi yang mudah adalah konsep biasan. Kalau kita ada satu cawan kaca, kemudian kita isikan dengan air masak separuh, kemudian kita masukkan satu straw, kita akan dapati bila kita tengok dalam gelas tu, straw tu dia bukan betul-betul straight. Bukan betul-betul lurus, tapi dia akan macam berlaku pesongan sedikit. Okay. Kenapa benda tu berlaku, fenomena biasan yang berlaku, adalah kerana ketumpatan udara dan ketumpatan air berbeza. Jadi apabila straw tu dia merentasi dua permukaan, maka kita akan dapati bahawa pantulan cahaya dalam dua medium tu berbeza, maka kita akan nampak dia seolah-olah macam tak lurus lah. Disebabkan fenomena tu. Konsep yang sama juga kita boleh aplikasikan kepada cas apabila dia merentasi dua medium dengan nilai epsilon yang berbeza. Jadi katakan contoh dia dekat sini, kita ada satu kekuatan medan elektrik. Sebenarnya dia adalah benda yang sama tapi dia merentasi dua medium berbeza. Dalam kes ni dia merentasi daripada medium 2 ke medium 1. Jadi katakan vektor bagi kekuatan medan elektrik tu diberi sebagai E2 dan E1. Untuk kita selesaikan persamaan ini, dia ada dia punya terbitan dia macam mana cara nak derive. Tapi saya nak mudahkan, kita nak terus guna persamaan dia. Jadi menggunakan prinsip leraian vektor, vektor E2 dan E1 ni kita boleh leraikan kepada komponen menegak dan komponen melintang. Seperti dalam gambar rajah ni.
Jadi komponen melintang adalah komponen yang selari dengan permukaan sempadan ni. Permukaan antara sempadan antara dua medium ni. Jadi kita labelkan dia sebagai E1T dan E2T, di mana T ni mewakili tangent. Tangent dia ikut je permukaan ni, kita panggil dia sebagai tangent. Manakala komponen menegak, maknanya bersudut 90 darjah dengan permukaan tersebut, kita labelkan dia sebagai E2N dan E1N, di mana N tu adalah normal. Normal ni maksudnya bersudut 90 darjah. So normal, perpendicular adalah sama konsep lah, 90 degrees with respect to the boundary. Jadi kita buat leraian dia, komponen tangent dan komponen normal, dan kita boleh gunakan persamaan ini. Alright. Untuk kekuatan medan elektrik, kita ada E1 tangent sama dengan E2 tangent. Okay, oleh kerana kita tahu D sama dengan epsilon E, maka kita boleh ubah E sama dengan D bahagi epsilon. Jadi kita boleh dapat daripada sini, E sama dengan D bahagi epsilon. Jadi kita dapat D1 tangent bahagi epsilon 1 sama dengan D2 tangent bahagi epsilon 2. Ini adalah samaan kedua. Ini adalah untuk komponen tangent. Manakala untuk komponen normal pula, just saya nak terangkan, kalau komponen tangent, kita sebenarnya kita boleh terbitkan daripada segi empat tepat ni. Macam mana kita nak buat kamiran tertutup dia. Okay, tapi saya skip derivation ni. Manakala untuk dapatkan komponen normal, kita gunakan persamaan ini, 4.94 ni. Di mana D1 normal tolak D2 normal sama dengan rho S. Di mana rho S ni adalah ketumpatan cas pada permukaan sempadan. Okay, rho S ni adalah ketumpatan cas pada permukaan sempadan ni. Berapa coulomb per meter persegi. So D1 normal tolak D2 normal sebab arah dia, kita ambil arah ni merentasi daripada medium 2 ke medium 1. Tapi convention untuk Gauss law, Gauss law ni bila kita buat satu permukaan Gaussian macam silinder ni, cas tu dia punya by default dia adalah keluar daripada permukaan tersebut. Keluar daripada permukaan Gaussian tu. Jadi untuk D1 normal ni betul lah arah dia sama dengan arah keluar permukaan tu. Jadi dia positif. Tetapi untuk arah D2 ni dia bertentangan dengan arah permukaan Gaussian tu. Sepatutnya kalau keluar arah berlawanan ni. Jadi dari segi convention kita letak negatif. Jadi kalau susah sikit nak faham konsep ni, then terus apply je persamaan ni. Secara matematik dia memang macam ni dah. Okay, kalau katakan rho S ni tak ada nilai, tak ada cas, taburan cas pada permukaan sempadan, maka kita akan dapat D1 normal tolak D2 normal sama dengan kosong. Jadi kita, kalau tak ada taburan cas, maka D1 normal akan jadi sama dengan D2 normal. Alright. Jadi ini adalah satu table. Table ni kamu boleh gunakan nanti untuk dapatkan kiraan bagi value komponen E dan D, bagi komponen tangent dan komponen normal. Okay. Jadi ini yang sebelah, yang nombor dua ni adalah untuk sebarang media, sebarang jenis medium. Manakala kes yang kedua ni adalah sekiranya medium satu tu dielektrik dan medium kedua tu adalah konduktor. Jadi kita tengok persamaan dia akan jadi simple. Okay, kalau satu dah elektrik, satu konduktor. Okay. Jadi untuk satu konduktor, jumlah nilai kekuatan medan elektrik bersih yang terdapat dalam satu konduktor tu adalah sama dengan kosong. Susah sikit nak explain ni konsep dia, tetapi apa yang berlaku adalah apabila kita ada satu konduktor, kita akan dapati bahawa bila kita kenakan satu medan elektrik macam ni, E1 ni, macam yang saya terangkan tadi, cas positif akan berkumpul dekat satu bahagian, manakala cas negatif akan berkumpul dekat bahagian yang berlawanan, permukaan yang berlawanan pada arah E tu. Jadi kita akan tengok bahawa dalam kes ni, yang kat tengah-tengah ni kosong.
tak ada cas positif dengan cas negatif. Sebab masing-masing dah dibawa ataupun bertindak balas dengan medan elektrik yang diberi. Jadi jumlah kekuatan medan elektrik bersih yang terhasil dekat bahagian ni adalah kosong. Sebab dia punya magnitude dia sama, arah dia berlawanan. Okay, so tu kita dapat the total field inside the conductor is zero. Okay, sama juga prinsip dia kalau kita ada metal sphere macam ni. Kita akan dapati apabila satu medan elektrik dikenakan ke arah, dalam contoh ni arah atas, maka cas positif akan berkumpul kat bahagian atas, cas negatif berkumpul kat bahagian bawah, tengah-tengah ni tak ada cas. Okey, seterusnya kita pergi pada konsep capacitance. So capacitance ni adalah apabila kita ada dua konduktor ataupun dua plate yang dipisahkan oleh satu penebat. Dan kita sambungkan kedua-dua plate tu pada satu sumber voltan. Maka kita akan dapat capacitance. Okay. Macam dalam gambar rajah ni, kita tengok kita ada dua konduktor. So bila kita sambungkan pada satu sos seperti bateri, cas positif akan terkumpul pada satu bahagian, cas negatif akan terkumpul pada bahagian berlawanan. So di sini, dalam konteks ni, udara lah akan jadi dia punya medium. Dan kapasitor kita boleh kira menggunakan persamaan Q bahagi V. Okay. So Q adalah jumlah charge yang terkandung dan V pula adalah berapa nilai voltan dia. Dia dapatlah berapa kapasitor. Okay, ini persamaan dia. Straight forward. Jadi, kapasitor kita boleh derive daripada persamaan, iaitu okay, yang ni saya rasa saya kena tulis. Okay, kejap ya. Tulis. Okay, kita boleh derive sama macam kita derive untuk konduktor tadi. So, saya tulis kat sini. For capacitor ya. Kita ada C sama dengan Q bahagi V. Jadi Q daripada Gauss law kita dapati dia adalah sama dengan kameran D dot ds, kameran tertutup eh. Manakala V adalah sama dengan negatif kameran E dot dl. Dan kita dah tahu bahawa D sama dengan epsilon E. D sama dengan epsilon E. Ingat eh, D sama dengan epsilon E di mana epsilon sama dengan epsilon naught darab epsilon R. Jadi kita boleh gantikan di sini sebagai kameran tertutup epsilon E kamikan terhadap luas permukaan bahagi dengan negatif kameran E dot EL. Okey, jadi katakanlah kita ada satu kapasitor. Okay, katakan kita ada dia punya ni adalah area dia, area plate ni kita labelkan dia sebagai A. Manakala jarak dia pula, jarak antara dua-dua plate ni kita labelkan dia sebagai D. Okay, untuk
Untuk memudahkan dia punya konsep ni, sekarang kita gantikan nilai dia. Maka kita akan dapati kamiran tertutup DS, luas permukaan dia adalah sama dengan A. Manakala kamiran panjang dia adalah sama dengan D. Jadi kita akan dapat, kita boleh gantikan nilai dekat atas tu, kita akan dapat sama dengan epsilon. Jadi E ni sekarang ni kita boleh simplify dia sebagai satu magnitude pada arah katakanlah negatif Y kan. Jadi kita boleh letak epsilon negatif EY. Okay, darab dengan area A. Bahagi dengan negatif E ni pun sama juga arah dia, negatif EY. Kemudian kamiran DL dia sama dengan D. Jadi kita boleh potong komponen ni, negatif EY ni, dan kita dapat dia sama dengan epsilon epsilon A bahagi D. Sekarang ada tanda negatif. Tetapi oleh kerana kapasitor ni dia adalah nilai magnitude, negatif ni sebenarnya menunjukkan dia punya arah sahaja. Jadi kita boleh abaikan tanda negatif ni. Okay, saya note dekat sini. Neglect negative sign. Jadi kita dapat capacitance sama dengan epsilon A bahagi D. Okey. Pergi pada slide balik. Itulah asalnya tadi macam mana cara kita derive. Kita boleh tengok dalam contoh yang selepas ni. Okey, dalam kes ni kita ada plate. Kita derive. So kita dapatlah nilai sama macam yang saya tunjukkan tadi, kapasitan sama dengan epsilon A bahagi D. Di mana nilai kapasitan ni dia bergantung kepada epsilon. Lagi tinggi nilai epsilon, lagi tinggi nilai kapasitan dia. Lagi tinggi luas permukaan, maka lagi banyak cas yang boleh dipegang ataupun disimpan pada permukaan tu. Maka kapasitan dia akan lebih tinggi. Dan semakin jauh jarak dia ataupun semakin rendah, kecil lah, semakin kecil jarak dia, kapasitan akan semakin tinggi. Kalau semakin jauh jarak dia, maknanya dia perlukan voltage yang lebih besar untuk dia breakdown, maka kapasitan dia akan jadi lebih rendah. Okay, so apabila D semakin tinggi, kapasitan akan semakin rendah. Apabila D semakin rendah, kapasitan akan semakin tinggi. Yang ni pula contoh kapasitan untuk coaxial cable. Konsep dia sama macam yang kita derive untuk resistance tadi. Okay, kita dapat persamaan ni beza, ada beza sedikit lah. Di mana kalau tengok nilai ni tadi, kita akan dapat Q bahagi 2 pi epsilon L ln B bahagi A. So ini adalah nilai persamaan untuk kapasitan yang kita dapat. Dan kita boleh bahagikan dengan L untuk dapat kapasitan per unit length. Okay, so unit dia farad lah. So macam ni dia bagi tahu Q bagi bahagian dalam adalah bertentangan. Negatif Q, dia punya magnitude dia, nilai magnitude charge dia bertentangan antara bahagian luar dengan bahagian dalam. Okay. So ni contoh super capacitor. Boleh baca nanti. Dan dua bahagian terakhir yang saya nak cover adalah electrostatic potential energy, iaitu tenaga, jumlah tenaga electrostatic yang terkandung. So lagi sekali dia ada dia punya terbitan dia macam mana nak derive, tapi kita nak fokus terus macam mana cara nak apply. Jadi electrostatic potential energy, unit dia diberi sebagai, kalau density, ketumpatan dia, kita dibagi sebagai WE ni.
So rumus dia diberi sebagai setengah epsilon darab E kuasa 2, di mana unit dia adalah joule per meter padu. Jadi bila kita nak kira, kalau kita dapat electrostatic potential energy density, unit dia adalah joule per meter padu. Jadi kalau kita nak hilangkan meter padu ni, maka konsep dia sama macam tadi kita nak dapatkan arus daripada ketumpatan arus. Kita nak hilangkan meter kuasa 3, maka kita kena kamilkan terhadap isi padu. Jadi meter kuasa 3 dengan meter kuasa 3 ni cancel. Jadi kita dapatlah persamaan setengah kamiran epsilon E kuasa 2 dB, atau jumlah tenaga yang terkandung kita tulis sebagai setengah nilai kapasitan darab nilai voltan kuasa 2. Itulah jumlah tenaga yang terkandung dalam satu kapasitor. Okay, sebenarnya benda ni telah dipelajari dalam topik-topik yang berkaitan dengan asas litar elektrik. Cuma di bahagian ini kita pergi kepada dia punya konsep fizik dia, macam mana cara dia derive. Okay, dan yang terakhir ni adalah image method. Image method ni quite complicated. Boleh baca dulu, kalau perlu nanti saya akan terangkan dengan lebih terperinci dalam sesi kuliah kita secara live. Okay, so ini contoh-contoh aplikasi, dan ini adalah persamaan yang berkaitan dengan topik elektrostatik. So saya berhenti sampai di sini, dan dalam sesi kita selepas ni kita akan bincangkan soalan-soalan berkaitan. Okay, terima kasih.